Assalamualaikum, selamat pagi. Berjumpa lagi dengan saya, Zawiyah Yahya, di dapur Tok Mama Yahya. Okey, jom kita masak hari ini. Hari ini kita akan masak menu istimewa, iaitu serundeng daging. Orang Kelantan kata sambal daging. Ya. Saya tunjukkan dulu bahan-bahan yang akan digunakan. Saya tunjuk yang bahan utama dulu. Ini daging, daging segar sebanyak 2 kilo. Saya dah rebus dan kita siatkan. Halus-halus macam ni. Ya. Halus macam ni. Dan apabila kita potong, juga potong memanjang. Bukan potong, kita potong macam kita, kalau kita nak goreng, kita potong terus macam tu, supaya dia tak nampak dia apanya ni, dia punya urat ni. Untuk sambal daging ni, kita kena potong memanjang ikut urat daging, supaya hasilnya nanti cantik lah serundeng tu. Okey, ini 2 kilo santan, 1 kilo setengah. Ini saya akan keluarkan 500 gram lah. Nisai 1 keping, orang Kelantan kata nisai so kerek. 4 keping apa ni, asam gelugo. Ini rempah ketumbar, 6 sudu besar. Saya dah sangai dan saya blend campur-campurlah kasar dan halus, ya, macam tu. Cili blend, saya dah blend ini. Kemudian bawang. Bawang ni sukatan dia, kalau daging 2 kilo, bawangnya 1 kilo. Saya combinekan bawang besar, bawang merah, bawang putih. Dan halia banyak ni, dalam 4 inci lah kot, macam ni. Bawang putih 2 labu. Bawang merah dalam 30 biji lah, macam tu ulas. Ya? Okey, kita mula masak. Mula-mula saya masukkan dulu santan. Ini santan segar juga, ya. Satu pack ini 1 kilo. Saya akan ambil satu pack lagi tu setengah. Ya. Dan kita akan masak. Okey, ini dia santan yang 1 kilo setengah. Okey. Saya nak masukkan dulu cili blend ni. Pedasnya terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan lah. Ni 3 4 5 6, dalam 6 sudu ni. Kalau tak cukup pedas, sebenarnya boleh tambah lagi lah. Sebab proses masak dia lama. Okey. Tengok dulu ni, santan pekat ni. Kita guna santan pekat supaya proses cepat lah. Ya? Dan saya buat 2 kilo tu sebenarnya untuk makan kat rumah ni banyak lah. Tapi sebab buat serundeng ni, buat sambal daging ni memang lama. Renyah, kerja dia banyak. Baik kita masak 2 kilo terus lah. Ya? Dan resepi ni untuk masak serundeng daging ni, kalau ia banyak-banyak sangat versi, ya. Tapi ini adalah versi asli Kelantan lah, ya. Dan sementara kita letakkan santan dalam kuali ni, kita nak blendkan semua bahan ni, bawang, halia, ya. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan tengok ni, santan tadi yang dah saya masukkan apa, cili kering yang blend. Tengok ya, dia dah mula keluar minyak. Okey, seterusnya kita masukkan bawang yang di blend. Bawang, halia, bawang besar, bawang merah, bawang putih dan halia. Tengok banyak. Ini adalah portion yang sepatutnya lah. Kalau nak masak benda sedap, dia ikut-ikut. Kena ikut apanya bahan-bahannya. Portion dia. Dan kita akan masak sampai dia naik minyak. Nanti sekejap lagi kita akan masukkan rempah ketumbar yang dah saya sangai dan blend separuh halus, separuh kasar. Tuan-tuan dan puan-puan tengoklah, dah meletup-letup dah ni. Bawang tadi. Jadi sekarang ni kita masukkan rempah ketumbar. Hmm. Yang ni kena tutup lah ni, letup. Kemudian nisai keping ni. Uish. Asam keping. Nanti dalam 40 minit ke sebelum kita masukkan daging, kita keluarkan dulu asam keping untuk mengelakkan dia hancur. Sebab asam keping sekarang ni dia nipis. Okey, garam. Okey. Dan sedikit gula. Okey.
Okey, tuan-tuan dan puan, sahabat-sahabat tengok selepas 45 minit. Tadi saya start masak tadi pukul 11.17. Lebih kurang dekat 45 minit lah, macam ni. Minyak dia, santan ni tak berapa naik minyak. Sebab itu kita kata kalau santan yang kita beli dekat pasar, kat kedai ni, kita tak pasti sama ada dia daripada santan yang kelapa tua ataupun yang belum tua. Jadi tengok nasib lah ya. Okay. Dia masih basah macam ni, kita masukkan daging yang kita siap tadi ya. Cantik. Ni saya buat untuk 2 kilo ni 2 jam setengah baru habis. Settle. 2 jam setengah baru siap. Dan kita akan goreng dia, masak sampai dia kering lah. Okey, gaul rata dulu. Nanti lepas ni kita kena perlahankan api lah supaya tak hangus kita apa sambal kita ni, serundeng kita. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat, tengok serundeng kita sambal daging ni selepas 2 jam. Ini hasil dia. Okey. Memang membuatnya sangat susah, sangat lama. Jadi kalau sahabat-sahabat, kawan-kawan beli produk ini, kalau mahal sikit, faham-faham sajalah. Barang mahal, banyak kerja, renyah. Okey, itu saja perkongsian saya membuat serundeng daging Kelantan. Sambal daging Kelantan. Sedap ke tak sedap ke, cubalah. Tapi jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi. Assalamualaikum.